Love yourself. Ya ampun. Oh my God. Oh my oh yummy. If, if. Aduh, ini mau gimana ya? Kulit aku kok malah jadi gini sih? Kulitnya kering, beruntusan, kasar. Mana ini jerawat sih? Sampai, aduh, ini mah pakai tongkat. Gimana ya, eh? Biar kulit aku malah gini lagi. Aku harus mikir, guys. Assalamualaikum. Cacau. Hello guys, ketemu lagi sama aku Pabila Baden. Yeay. Jadi di kesempatan kali ini aku mau bikin video lagi about skincare. Skincare apa sih yang mau aku bikin? Skincare yang mau aku bikin itu DIY masker pemutih wajah alami dan penghilang jerawat serta kulit kering. Tuh kan, ini manfaatnya banyak banget dari masker ini. Dan kamu must watch this video karena video ini berfaedah banget buat kamu yang punya jerawat, kulitnya kusam, terus pengen kulitnya putih dan kulitnya kering, beruntusan, kasar. Must watch this video, okay guys? Tapi sebelum aku lanjut ke next video, aku mau ngasih tahu guys sama kamu, mau ngingetin lagi. Please buat kamu yang baru nonton video aku dan belum subscribe, don't forget di bawah ini tombol subscribe-nya dan juga klik tombol loncengnya biar kamu semua nggak ketinggalan notifikasi video terbaru dari aku. Oke guys, jangan lupa subscribe di bawah ini, pencet tombol subscribe-nya dari sekarang. Aku tungguin ya. Udah di-subscribe belum? Kalau belum di-subscribe, ayo subscribe dari sekarang. Oke deh, buat kamu yang masih penasaran, don't go anywhere ya. Keep watching. Bahan untuk masker alaminya. Ini ada wortel, terus ini beras. Kenapa sih aku pilih dua bahan alami ini guys? Jadi ini itu bagus banget buat kulit, manfaatnya gede banget. Jadi kalau misalnya dua-duanya itu di mix jadi satu, automatically manfaatnya makin gede buat kesehatan dan kecantikan kulit kamu. Jadi, apa aja sih manfaat wortel? Yang pertama, kandungan vitamin A di dalam wortel bagus banget buat kulit. Salah satunya bisa memutihkan kulit. Nah, selama ini kamu pasti taunya wortel itu bagusnya buat mata. Tapi sebenarnya bagus juga loh buat kulit, bisa memutihkan, terus juga bisa mencegah penuaan dini. Nah, penuaan dini ini disebabkan oleh sel-sel kulit mati yang ada di kulit kamu. Dengan memakai wortel, kulit, maksud aku, sel-sel kulit matinya itu jadi menghilang dan juga bisa menghilangkan flek hitam. Manfaat yang kedua, menghilangkan jerawat dan bekasnya. Dan manfaat yang ketiga, vitamin C yang ada di dalam wortel bisa membuat muka kamu jadi glowing. Oh my God. Kalau manfaat beras, ini dia, bisa mengencangkan kulit, mengecilkan pori-pori, melembutkan kulit, menghilangkan jerawat, dan memutihkan kulit. So, daripada lama-lama lagi, mendingan langsung aja kita bikin tutorial masker Walter dicampur beras, oke? Okay? Let's. Alat-alatnya, siapkan blender,
mangkuk plastik, cangkir, piring, kuas, dan sendok. Masukkan wortel yang sudah dicuci bersih dan di-slice, diiris ke dalam blender. Wortelnya ini masih mentah, jadi aku nggak direbus dulu biar vitaminnya itu masih banyak. Lalu masukkan beras yang sudah dicuci sampai bersih banget, sampai tidak ada hewan ataupun sisa padi-padi, pasir. Nah, masukkan juga air berasnya. Ini air berasnya itu bagus banget ya kandungannya buat kulit. Masukkan lagi beras yang sudah dicuci dalam blender sampai berasnya habis yang ada di dalam cangkir. Kemudian blend wortel, beras, dan air beras tadi sampai menyatu dan mengental. Selanjutnya, kalau sudah selesai adonannya menjadi mengental, matikan blender, lalu tuangkan adonan masker. Tuangkan adonan ke dalam piring. Ini adonan maskernya sudah mengental, siap untuk dijadikan masker. Aku sebelumnya udah cuci muka dulu guys, dan aku nggak pakai make up ya karena mau di masker, nggak pakai bedak, nggak pakai apa-apa. So langsung aja kita mulai pakai maskernya. Ini dia. Aku bikinnya tuh kental dan ini masih bisa kepake juga. Kayaknya 3 atau sampai 5 kali pemakaian deh. Kamu bisa simpan di kulkas, nggak juga nggak apa-apa. Aku pakai air berasnya. Air berasnya kan dicuci dulu gitu ya. Terus udah gitu air berasnya dibuang sengaja. Karena kan manfaat air beras bagus ya buat kulit. nggak tahu tuh. So, pakai lagi. Sampai benar-benar rata ya guys. Kamu kalau di rumah sukanya bikin kemarin, sukanya bikin masker alami apa? Kalau aku sih lebih sukanya tuh kayak masker-masker yang nanti mau yang begitu sih yang alami sih, jarang beli masker kalau terus kayak nyoba-nyoba dulu, tapi jangan usah nyoba, takutnya kan nggak bagus buat kulit. Kalau udah rata kayak gini, jadi guys, kalau udah rata kayak gini, kamu bisa diaminnya selama 15 menit. Kalau udah, bilas aja pakai air, oke? A few moments later. Dan ini tuh lembut banget kalau dipegang, kenyal. Pokoknya jadi nggak kusam lagi kulitnya. Nah, hasilnya bagus sih jadinya. Bagus kan guys hasilnya? Masker wortel dicampur beras, tapi aku mau ingetin lagi. Berasnya itu harus dicuci sampai benar-benar bersih, nggak ada
hewan, atau nggak ada hewan, nggak ada sisa padinya atau pasir ya guys. Terus wortelnya juga dicuci dulu. Kayak gitu ya, cuci aja. Oke deh, itu tadi video tutorial yang udah aku kasih. Semoga bermanfaat buat kamu ya guys. Selamat mencoba. Thanks for watching. And then don't forget to subscribe, like, and comment. Dan juga klik tombol loncengnya biar kalian semua gak ketinggalan notifikasi video terbaru dari aku. Oke deh, makasih. Thanks for watching. See you on the next video.